Salam semua. Ketemu lagi dalam reaction drama bersiri Bisik-Bisik Glory yang kini memasuki episod ke-12. So, jom kita tonton episod terbaru kali ini. Sekarang aku dah jumpa kau, Rumi. Dan aku akan pastikan aku takkan lepaskan kau lagi. Macam-macam yang dah aku buat untuk kau. Banyak duit dah aku habiskan untuk kau. Pertahankan maruah kau sampai aku hilang ayah aku. Marah betul jap tu dekat si Rumi. Rasanya semalam elok je dah jumpa pertama kali. Bukan pertama kali, pertama kali bertentang mata, first time eye contact. Dan sebab dah lama tak bertentang mata sejak sejak Jan masuk jail semenjaga. Tapi itulah, macam Jack kata ni, dah banyak duit yang dia keluar. Banyak benda, maksudnya masa dia kahwin lah, banyak benda yang dia dah korbankan sebab apa, sampai dia masuk penjara. Okay, macam kalau korang jadi suami, lepas tu korang buat untuk pertahankan isteri. Lepas tu bila keluar penjaga, isteri buat tak tahu, dia buat macam buat tak, macam tak ada apa-apa, tak dihargai. Marahlah si Jack tu. Tapi itulah, sebenarnya Arumi ni pun ada apa, lalui kesusahan dia juga. Semacam ambil contoh dia sambung belajar. Dia sambung belajar tu bukan Jack yang keluar belanja semua, tapi sebab Arumi jual rumah dia untuk sambung belajar. So Arumi ada hardship dia jugalah. So benda tu boleh settle elok je diorang ni. Macam jumpa apa, tanya elok semua. Mungkin perkara silam tu lah yang membuatkan sedikit terganggu emosi. Contohnya punca apa, punca Jack masuk penjaga. Macam yang saya sebut sebelum ni, diorang ni pun kahwin macam tergesa-gesa. Bukan macam diorang tak ada ruang untuk membentuk hubungan yang baik lah. Kahwin pun sebab tangkap basah. Jadi the starting pun dah tak cantik hubungan diorang ni. So kena terimalah diorang ni memang tak ada jodoh. Sejak kena terimalah diorang ni memang tak sehaluan, tak serasi sebenarnya. Tapi itulah, Jack dah take on his own end lah. Maksudnya dia dah take it personal. So dia macam dia dah berdendam dah sekarang ni. So kita tengok apa yang akan berlaku pada Jack dan Arumi selepas ni. Macam tak sedar hati je kita rasa. So kita nantikan episode seterusnya. Sekian.